Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kebun Rafa. Hari ini kita mau membongkar ini ya teman-teman. Ini sekitar 1,5 bulan ini teman-teman. Nanti kita bongkar. Ini pakainya pasir Malang aja teman-teman. Tapi ini udah sekitar 1,5 bulan setelah kita cangkok, ini malah nggak tumbuh daun baru ya teman-teman. Kita nanti cek. Kita lihat, wah teman-teman, malah ada tunas ini. Kita cangkok malah ada tunas ya. Ini ada satu, ini dua. Nanti kita lihat aja, kita buka aja ya. Ini malah nyangkok malah tumbuh tunas. Kita buka aja teman-teman, biar nanti tunasnya juga biar kena udara. Kalau kayak gini kasihan nanti. Kita buka pelan-pelan ya. Ini teman-teman tunasnya ada satu. Ini akarnya juga udah ke atas ya. Ini kalau mau di anu juga bisa, udah bisa. Kalau mau dipisah apa culik induk. Nah ini teman-teman, nih, wah malah ada tiga teman-teman, malah kejutan ya ini. Ini tunasnya ada satu, dua, tiga. Pantesan ya, pantesan intinya kalah, intinya daunnya malah nggak keluar. Yang keluar malah tunasnya ada tiga. Kita lihat bagian sini ya. Untuk bagian sini nggak ada teman-teman tunasnya. Oh ini ya. Daunnya juga kalah teman-teman karena tumbuh tunas. Kita cabut aja. Ini tunasnya besar ya. Ini ada satu. Nih di sini lihat. Ini ada satu, dua, terus ini tiga teman-teman. Akarnya juga mantep ini. Udah sampai atas. Jadi nanti kita kasih media aja ya. Nah ini daunnya aja kalah nih teman-teman. Nah ini ada tunas lagi teman-teman. 1, 2, 3, 4 teman-teman, total 3 ya. Alhamdulillah. Nanti kita besarkan dulu aja. Nanti ini kita tutup media lagi. Jadi hari ini enggak jadi kita culik induk ya. Nanti aja kalau ini, biar nanti langsung tumbuhnya besar. Kisah kita kasih anu lagi biar akarnya ketutup ya. Nah, alhamdulillah ini teman-teman malah ada tunasnya 4. Jarumnya udah ada 4 ya. Kita tutup gini aja. Dari sekalian besok kalau udah tumbuh, udah agak gede anakannya, tinggal kita potong induknya aja biar tumbuhnya maksimal. Untuk sementara ini kita giniin aja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.